Aku emang sengaja memukul hidungku sendiri, guys. Halo guys, balik lagi di channel Xora. So, di video kali ini kita bakal main apa? Apa namanya? Lupa. Apa, cepat? Lupa. Apa? Lupa. Satu main tiga. Satu. Not my arm challenge. Ah, benar. Pede aja gitu loh. Jangan lupa. Oh, lupa ya. Jadi nanti kita bakal bikin boleh pilih antara mau bikin burger atau sandwich dan pakai tangan dari lawan main kita. Jadi ya nanti ya, paling kalian udah tau lah main arm challenge itu seperti apa. Dan arm challenge kali ini adalah arm challenge bikin burger atau sandwich gitu. Oke, sekarang sekarang kita sit dulu, siapa yang lebih dulu nggak punya ini tangan. Iya, maksudnya siapa yang lebih dulu digerakin tangannya. Oh, iya. Gitu, yang menang. Yang menang, yang kalah, duluan. Yang kalah yang apa? Yang apa tangannya dipakai. Yang kalah yang di belakang. Iya. Yang kalah yang di belakang. Oke. Satu Jepang ya. Satu, dua, tiga. Kamu yang kalah kan? Berarti kamu yang di belakang dong. Oke. Oke, cuci tangan dulu tangannya. Bisa enggak? Mana satunya? Aku yang geli deh. Gak bisa, Mas. Guys, ini adalah proses memasukkan kusaran. Oke guys, sekarang kita akan mulai bikin kalau nggak sandwich burger. Satu, dua, tiga. Oke, jadi aku mau buat burger. Nah, pertama tuh aku ngasih daun selada dulu lah biasa. Ya, yang tangan kanan sama kiri gua agak nggak nyampe gitu guys. Jadi agak kesusahan gitu guys. Sekarang ambil. Terus sekarang aku mau ngambil timunnya di empat. Nah, terus tak taruh di atas daunnya ya. Terus sekarang aku mau ngambil mayones dulu deh. Nah, wah, tapi kok susah. Aku mau coba buka pakai mulut aja apa ya, nggak bisa. Ya udah pakai jempol, tapi jempolku salah. Itu bukan yang dibuka, diputar dulu. Tak putar dulu. Nah, wah pintar juga ya aku. Aku emang sengaja memukul hidungku sendiri guys. Oke, jangan sampai kena jaketku guys. Hey Wayan, jangan mengenai jaketmu sendirian. Enggak nyampe. Enggak. Oke. Wah iya kali ya, belum dibuka ya guys. Aku mau ngambil sambal. Sekarang sambalnya jangan tumpah loh guys. Oke, sekarang aku mau buka sambal. Terus sambalnya jangan kena jaketku ya, diriku sendiri. Jangan kena jaketku ya. 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 Hati-hati lo. Pelan-pelan ya. Ya, Pai. Pelan-pelan ya, Wayan ya. Wah, ya. Oke, udah cukup. Terus mayones aku ambil. Oke, sekarang ya guys, ya. Nah, emang aku lagi program diet guys, jadi jangan heran kalau tanganku jadi kecil-kecil, jariku mengecil semuanya. Ada sambalnya. Sekarang aku mau ngasih mayones di. Ayo, dah, jangan terkena jaketku. Oke, sekarang tahap berikutnya aku mau ngasih dagingnya guys. Dagingnya dulu guys, ke depan lagi ya. Aku ambil daging, terus aku comblokin di atasnya. Nah, tapi itu timunku mau jatuh. Timunku itu ujung mau jatuh. Timunku, jangan kena jabal. Untung gak kena jaketku. Sudah males banget ini jaket kesayangannya Mas Ayan. Oke, daging udah, sekarang keju. Kejunya dioncai dulu guys, dibuka dulu. Taruh dulu burgernya di situ. Ya, di situ enggak apa-apa kok. Terus ini mau buka kejunya. Bisa enggak? Bisa sih aku. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita udah dapet keju, kita buka dulu pelan-pelan.
jangan sampai sobek gitu kejunya. Wah, nah sobek dikit. Ya, wah, emang aku sengaja sih guys, emang nggak suka kalau kejunya tuh utuh gitu loh. Kayak terlalu biasa aja sih kalau terlalu utuh. Oke, ya emang saya pecah-pecah jadi banyak. Ini salah satu apa ya menu baru di McD. Nah, itu, nah emang, oh, nah tak ambil. Tak apa nih, orangnya suka keju sih orangnya. Terus, nah udah, kembaliin. Nah, itu kebalik kayaknya ya. Oh enggak, dia bener. Yeah, udah ya dia benernya guys. Lanjut, sekarang aku mau coba. Ini tangan aku mau makan pakai tangan kanan aja cukup. Ini jangan pakai ini. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat kering sekali. Susah ditelan ini guys. Udah, aku udah kenyang sih. Yuk. Next. Gantian. Aduh. Hai guys, aku mau buat burger. Udah ayo buruan. Oke, pertama kita ambil burgernya dulu. Nah, tanganku agak lemot, maaf. Terus kita kasih seledri. Seledri mundur sedikit. Selada. Oh. Apa sih namanya? Selada. Selada. Ah, aku bukan kambing. Udah, kita taruh di burgernya. Terus kita ambil timun, majuna. Kita ambil satu wah banyak banget. 4 timun. Ketawa nafasnya di punggungku ya. Terus habis itu kita kasih mayonnaise. Sana. Sana tuh mana? Sini loh ini. Nah. Geli banget. Nah, itu dibuka terus dia ditaruh di order. Kamu udah, kalau ada. Udah. Kita ratain, udah dikasih saus. Ini loh, mundur loh. Nah itu pinter. Nah, iya buka. Udah, ih pedes banget. Diratain lagi. Itu kayak tak benerin langsung. Itu bukan ngertain. Udah, terus kita kasih dagingnya dua luru. Nah ya pinter kasih, terus kita kasih keju ya, mundur. Nah ya, ditaruh dulu burgernya ya, terus dibuka. Susah sekali ya. Udah, terus kita tutup. Bukan. Ya. Oh no. Ya, udah. Kena jaket juga. Iya. Udah, taruh. Wah. Enggak enak. Oke, jadi inilah mahakarya kita. Ini mahakarya Yerva, ini mahakaryaku. Tapi yang punya aku kan. Karena punya aku udah dikocrok-kocrok Yerva, guys. Tadi udah dimakan dagingnya. Enggak, punya aku yang enggak makan. Enggak ini. Oh, iya, ding. Nah, tapi enggak apa-apalah. Oke, kalian yang menentukan, komen di bawah berapa nilai dari punya Yerva, berapa nilai dari punya aku. Komen di bawah. Dan apakah kita harus bikin Not My Arms Challenge Part berikutnya lagi, Sibling Edition? Komen di bawah, oke? Okay? Yaudah, thank you udah nonton video sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like suara, follow Instagram kita, TikTok kita.
Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian semuanya. Betul? Jadi bye guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.